Halo sobat Aci Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain Paris Saint-Germain untuk berlaga di Liga Prancis pada musim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Ya, berikut ini merupakan daftar skuad Paris Saint-Germain untuk Liga Prancis 2021-2022. Di posisi kiper akan diisi oleh Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, dan Sergio Rico. Sedangkan kiper lainnya akan diisi oleh Alexander Letelier dan Denis Franchi. Selanjutnya untuk posisi pemain belakang akan diisi oleh Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, dan Thilo Kehrer. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Sergio Ramos, Elbit Siabu, dan Juan Bernat. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Levin Kurzawa, Achraf Hakimi, dan Colin Dagba. Selanjutnya untuk posisi pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Leandro Paredes, Danilo Pereira, Indrisha Guae, dan Marco Verratti. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Wijnaldum, Rafinha, Ander Herrera, dan Junior Ebimbe. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Xavi Simons, Bandigo Fadiga, Edward Mikut, dan Ismail Garbi. Selanjutnya untuk posisi winger akan diisi oleh Neymar, Julian Draxler, dan Lionel Messi. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Pablo Sarabia dan Angel Di Maria. Dan yang terakhir untuk posisi depan akan diisi oleh Kylian Mbappe, Mauro Icardi, dan Arnaud Kalimendu. Apabila ada pemain yang masuk dan keluar akan segera diupdate di kolom deskripsi. Ya, itu merupakan daftar skuad Paris Saint-Germain pada saat ini. Silakan kasih komen di bawah untuk pemain favorit kalian.